ini berbagai karakter ada di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gondrong Gimbal dari Tragen Utara, saudaraku yang tentunya tidak nakal dan tentunya tetap di channel yang sama. Oke, kali ini saya sudah berada di kali ya. Kali biasa kita sore jalan di kali mencari bahan bonsai, dan saya akan memperkenalkan bahan bonsai gulo gumantung. Oke, saudaraku ikuti terus videonya. Monggo sembulang. Bahan bonsai gulo gumantung. Oke, kita sambil mengenalnya dulu ya. Ini dengan ciri-ciri ada durinya ya, saudara. Bahan bonsai. Ini ada bintik-bintiknya juga. Ini batangnya. Nah, ini batang dari gulo gumantung, saudaraku. Pohon gulo gumantung atau gulgum ya, mempunyai ciri-ciri yang kayak gini nih. Ada durinya dan batangnya berwarna coklat, punya bintik-bintik putih ya. Oke, coba kita lihat daunnya itu mengecil sampai berapa ya. Mungkin ini ya, mengecil sampai segini ya mungkin, saudara. Tapi mungkin masih bisa kecil lagi ya kalau sering di pruning ya. Ini perbandingannya sama ini ya. Tapi sayangnya ini ya nggak begitu banyak yang suka ya, saya nggak tahu. Ini daun-daun tua, saudara. Kalau daun muda, nah ini daun muda, daun muda pohon gulo gumantung sangat hijau muda ya, mengkilat ya. Dan di sini habitatnya bahan bonsai gulo gumantung. Nah, ini sangat banyak sekali ini. Mungkin ini berbagai karakter ada di sini ya. Oke, terima kasih telah mengikuti videonya Wong Bas Mulang. Jangan lupa di subscribe ya, biar tambah semangat gulo gumantung semua. Wong Bas Mulang buat video-video yang baru dan tentunya lebih bagus ya. Saya Gondrong Gimbal mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.